sekarang jam mana dong? Kalau lah sepakat dek guru untuk menerima anak untuk beraja, kami pun sepakat dulu. Rasnya satu gantang, tinggi satu ikat, serta baju hitam sepasang. Apa harapannya kepada anaknya, Pak? Ya, untuk membela diri lah. Supaya jangan hilang kelestarian adat Minangkabau. Pedomannya melihat kepada matinya itu, menghadapnya atau bagaimana bentuk matinya itu. Ada sebagian kan ada yang menelentang, ada yang menelungkup, dan ada yang menghadap ke barat dan ke timurnya itu tuh menurut apanya bisa guru-guru itu menebak dari kelakuan atau perangai-perangai anak-anak itu. Setiap aktivitas silat itu pasti punya sebuah nilai, adalah nilai bagaimana kita bisa meninggikan Tuhan sebagai sebuah penghormatan, dan kemudian bagaimana kita bisa menyandingkan dengan adat istiadat yang ada di manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam silat, semua gerakan silat itu pasti untuk membela diri, bukan mencari lawan. Di dalam budaya Minangkabau, di setiap daerah itu punya kekhasan masing-masing. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain lalang. Seperti kita lihat di dalam silat-silat yang ada di Minangkabau. Apakah silat dare atau silat pasisir. Kalau silat pasisir direpresentatifkan dengan silat padang, apakah itu kuranji, apakah itu pawah. Kemudian silat dare yang dipresentasikan dengan silat Kumangu, Lintau, kemudian sile Batipua, atau mungkin sile-sile yang ada di Agam. Semuanya mempunyai gerakan atau mungkin cara-cara yang agak unik. Kalau misal kita lihat dari sisi kuda-kuda, kalau di kuda-kuda di daerah pantai agak melebar karena daerahnya latar datar. Kemudian kuda-kuda untuk daerah dare, karena daerahnya berbukit, ini langkah-langkahnya juga pendek dan singkat.